Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau di video kali ini kita akan lihat bubu ikan betok. Kita pasang beberapa hari kemarin. Ini udah angkatan keempat kalau tidak salah. Lokasi pemasangannya masih di tempat kemarin atau di pinggir-pinggir jambatan. Ini ada juga yang pasang bubu di sini. Bubu ikan gabus. Ini untuk umpan. Kemarin kita pakai umpan beras, teman-teman. Itu pertama kali kita pakai umpan beras karena ada teman-teman lain yang sudah coba atau menyarankan beras juga sama hasilnya. Tapi kita coba lihat dulu lah hari ini hasilnya bagaimana. Oke, kita akan lihat dulu hasilnya. Hasil dari umpan beras kemarin. Nih, bubu pertama kita. Posisinya masih di tempat pemasangan kemarin, teman-teman. Nih, ada 4 bubu, tidak kita pindah-pindah. Ini kita pindah atau kita carikan tempat lain kalau airnya sudah tidak ada atau sudah kering, baru kita cari. Kalau masih begini ya tetap saja terus dipasang di sini. Oke, kita akan turun. Taruh di atas dulu. Kita loncat. Tuh. Bismillah. Tuh sudah ada buih-buihnya, teman-teman. Hasil dari umpan beras juga bagus. Bismillah, kita lihat. Besar-besar, teman-teman. Alhamdulillah. Tuh. Nah. Ini masih ada bekas umpan-umpan padi sebelumnya, teman-teman. Jadi kita akan coba nantinya gunakan dari awal umpan beras. Alhamdulillah. Kita bawa naik. Kita ambil tempat saja dulu. Alhamdulillah. Tuh. Besar-besar, teman-teman. Kita ambil ya. Tuh, 20 ekor lebih, teman-teman, satu bubunya. Tuh, alhamdulillah, bisa besar lagi, mantap. Oke, kita lanjut pasang lagi. Ini hasil bubu pertama, teman-teman, mantap. Sekarang kita lanjut bubu kedua. Ini bubu kedua. Ada orang pasang bubu juga di sebelahnya. Kita angkat. Kita lihat. Mantap. Alhamdulillah.
Tuh. Oh, mantap teman-teman. Tuh. Besar-besar lagi. Alhamdulillah. Tuh. Oh, mantap. Oh, banyak teman-teman. Alhamdulillah. Ini hasil tadi. Satu bubu tadi tambah ini mantap. Oh, kita ambil isinya. Oh. Penuh, penuh. Oh, alhamdulillah. Babon, mantap. Kita pasang lagi. Dua bubu, mantap. Pasang dulu. Cuma dua bubu, teman-teman. Sudah segini hasilnya, mantap. Kita lanjut lagi. Nih, baru selesai hujan tadi, teman-teman. Kita berangkatnya setelah hujan. Ada ikan gabus tuh. Ini bubu ketiga. Tuh ada buih-buihnya juga teman-teman. Langsung kita angkat. Bismillah. Oh, mantap. Besar-besar. Tuh, alhamdulillah, hasil dari umpan beras teman-teman, mantap. Banyak babonnya hari ini. Kemarin masih ada campuran ikan biawan atau ikan tembakang seperti siam. Sekarang ikan betok semua, mantap. Oke, kita ambil, kita masukkan. Oh, penuh. Tuh. Sudah setengah ember, teman-teman. Tuh. Tinggal satu bubu lagi. Ini kita pasang dulu. Tetap kita kasih umpan padi. Ke padi, umpan. Kita kasih umpan beras. Oke, lanjut. Nih, alhamdulillah. Nih, ini enaknya bubu atau pasang bubu ikan betok nih teman-teman. Dari awalnya saja yang agak ribet ya, harus dibersihkan bagian dasarnya dulu sampai bersih atau sampai tanah. Setelah itu ya begini, langsung tinggal pasang saja lagi setelah diangkat. Oke, lanjut teman-teman. Tinggal satu bubu lagi di sebelah sana. Nih bubu terakhir. Tuh ada yang loncat. Susah posisinya. Bismillah. Lumayan tuh. Alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Banyak lagi isinya teman-teman. Langsung kita ambil tuh. Tuh, alhamdulillah tuh. Bubu terakhir.
mantap isinya. Oh, alhamdulillah. Pasang dulu. Umpan lagi. Oke, selesai. Hasil akhir, teman-teman. Tuh. Setengah ember. Alhamdulillah. Ini seperti biasa, yang besar-besar kita ambil, yang kecil akan kita masukkan ke parit, teman-teman. Parit yang dekat rumah. Oke, kita bawa pulang dulu. Di rumah baru diseleksi. Cuman hari ini banyak yang besar, teman-teman. Oke, kita pulang dulu.